Tolong dibuka gambarnya. Lihat gambarnya dengan seksama, dengan jelas. Siapa itu? Gak kenal. Gak kenal? Kenal gak siapa? Enggak. Itu Fuji. Oh, Fuji. Diperhatiin. Perhatiin dengan seksama. Udah cukup ya? Oke, kita mulai. Apa yang ada di tangan Fuji? Di tangan Fuji ada apa? Ada HP. Handphone. Oke ya? Iya. Yang kedua, warna apa kacamata Fuji? Warna hitam. Hitam? Ya, hitam. Yakin? Oke, bener ya? Oke. Pertanyaan ketiga, ada berapa orang di foto yang pakai ID card? Ada tiga. Ini lock nih, lu jawab pencet langsung lock di jawabannya. Tadi gak geban, itu cuma nongol doang. Tadi gue mau jawab. Mau jawab, udah jawab. Oke, pertanyaan nomor 4, apa tulisan yang ada di belakang orang-orang tersebut? Ada tulisan gede, paling mentereng. Apa kalau? Warna apa tadi? Warna merah tadi. Warna merah. Tulisannya apa tapi? Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Kepotong. Ya udah, enggak jadi itu. Ah, enggak apa-apa, itu salah. Lu dapat 50.000 langsung. Pertanyaan terakhir, apakah teman cowok Fuji pakai jaket atau enggak? Ya. Yakin? Lock, pencet silakan. Lock ya. Oke, lu seberapa yakin jawabannya? 70% ya. Oke, silakan dibuka. Tanya pertama, apa yang ada di tangan Fuji? Tadi bilang apa? Handphone. Dan jawabannya adalah? Kipas. Ya. Nggak perhatiin. Oke, pertanyaan kedua, warna apa kacamata Fuji? Hitam. Selamat, dapat 50.000, Maya. Ketiga, ada berapa orang di foto yang pakai ID card? Kalian bilang 3. Padahal ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa tulisan yang ada di belakang? Tulisannya itu kepotong gara-gara salah tim kreatif. Marahin-marahin, bu gitu bilang tim kreatif. Babem, bu. Dan yang terakhir, apakah teman cowok Fuji pakai jaket? Tadi kalian ternyata oh, jaketnya bener ya? Berarti lu total berhasil jawab 3. Lu mendapatkan 150 rupiah. Jangan dipegang.